Hai semuanya, kembali lagi sama aku Dewa Safitri. Assalamualaikum guys. Sesuai judul di atas, di sekolahan aku ada ngadain perkemahan nih guys. Jadi daripada aku gak bikin video selama berbulan-bulan, mending aku manfaatin buat bikin video ini. Oke guys, ini tuh masih 6:30. Jadi aku mau siap-siap buat upacara pembukaan nih. Iya, nah setelah upacara pembukaan, aku disuruh ganti baju untuk istirahat aja sih. Aku gak tahu mau ngapain soalnya gak ada kegiatan. Jadi aku keluar buat ngeliatin orang-orang lomba masak nih, ya kan. Ini sumpah aku keluar-keluar langsung panas. Padahal pagi tadi gak panas, adem aja gitu. Ini panas. Tapi memang tuh kemah kayak gini guys. Ya udah kemah ya, ya udah gitu aja. Jadi ini pertama kali aku kemah ya guys. Sorry kalau misalnya aku super excited banget gitu. Karena ya ya memang gitu. Kayak pertama kali kemah gitu kan. Jadi guys, aku udah di tempat perlombaannya nih guys. Lomba masak. Nah ini tuh dikasih waktu 1 jam atau enggak 2 jam, enggak tahu sih aku. Jadi guys, gara-gara aku bosan, jadi ya udah aku ke tenda aja sih. Nah ini hampir 11:00. Nah nanti makanya tuh dicicipin, habis itu ya udah jadi sisanya buat kita gitu loh. Kan enak banget ya nih, lihat ya. Nih sumpah aku makan aja sampai puas banget gitu kan. Gak tahu sih, kayak puas aja gitu. Setelah makan istirahat langsung ganti baju buat LKBB kali ini guys. Ini ya udah pas panas-panas LKBB jam 2-an lah ya. Nah, di sini ada cuplikan orang-orang yang lagi apa namanya? LKBB gitu. Ya udah, nanti kita LKBB-nya gini. Karena di luar panas, ya udah aku tunggunya di dalam aja sih. Tapi tambah panas. Ya udah deh, serba salah. Aku kok voice over-nya kok enggak semangat gitu ya? Harus dong semangat Dewi, ayo semangat. Loh, kok ini tiba-tiba di kelas? Oh iya guys, ini tuh hujan, jadi ngungsinya ke kelas gitu. Nah ini aku sambil makan sore. Jadi aku makan sore ini biar nanti malam nggak kelaparan lagi gitu loh guys. Jadi kan kayak ya udah gitu aja. Ini aku nggak tahu ngapain, habis itu ya udah mukbang. Jadi guys, sebelum mukbang aku harus random dulu ya kan. Ya udah deh. Ini aku nggak tahu ambil apa, ya udah habis itu makan. Sumpah mukbang kali ini tuh kayak enak banget gak sih, padahal pagi ini tuh makan pagi tapi lalapan kan, jadi tahan gitu dari pagi sampai sore. Ini sumpah aku kira sambalnya tuh udah basi, ternyata masih enak banget. Pokoknya waduh, tentram banget hidup ini, pokoknya seneng, pokoknya campur, pokoknya enak banget. Nah guys, skip aja ya langsung ke Isya. Soalnya habis Isya ini mau nyalain api unggun. Nanti ada cuplikannya kok, nanti ku kasih ya guys. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Tuh kan cakep banget, tapi cuma berapa detik doang, gak lama-lama banget. Ini habis ngain api unggun langsung ke pentas seni. Jadi aku juga nari guys nanti. Habis nari langsung ke tenda buat tidur. Nah ini udah siap-siap. Ini sekitar 11:30 gitu, makanya kita udah siap-siap buat tidur guys. Di luar juga udah sepi gitu, tapi kita masih ketawa-tawa. Kukira di dalam tenda tuh panas guys, ternyata dingin sih. Nanti aku videoin ya kalau udah bangun, soalnya nggak mungkin aku videoin pas tidur gitu kan. Nah aku udah bangun nih, sekitar 4:00 gitu sih. Masih 4:00 aku bangun udah, tapi udah agak rame sih, dikit banget ya. Nah abis ini aku mau sikat gigi, tercuci muka dan lain-lainnya guys. Jadi nanti abis ini baru aku sholat subuh. Skip langsung ke pagi guys. Tuh udah pagi kan, udah 6:00 gitu. Ini tuh habis ini tuh bakal jalan-jalan pagi, terus senam. Habis senam baru makan. Tapi aku tunggu dulu makanannya gitu loh guys. Nah ini untuk mengisi perutku agar tidak konslet nanti. Jadi ya udah aku kasih snack-snack gitu guys. Nah ini lagi nunggu lama bagete. Nah guys, aku selesai senam langsung dikirimin sama bapakku, yaitu nasi kuning dan teh kotak guys. Jadi enak banget deh.
Nah, ini aku mau mukbang kesekian kalinya, nggak tahu sih berapa kali ini aku mukbang. Nah, habis ini aku langsung upacara penutupan. Habis upacara penutupan langsung pulang deh, guys, gitu. Ini pulang sekitar jam 11-an gitu pulang ya, guys. Nah, sebelum pulang harus pakai baju pramuka lagi. Udah berapa kali pakai baju pramuka, guys. Sumpah kayak bosen banget ya. Maaf banget aku nggak ngerekam sampai pulang nanti, soalnya udah memoku penuh. Jadi sampai sini ya. Oke, assalamualaikum. Dadah. Ya udah gelap lagi.